massa mengatasnamakan Koalisi Kawal Lingkungan Hidup Indonesia Lestari Sumatera Selatan melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumsel Senin siang kemarin. Kedatangan massa memperingati momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni, sekaligus menyuarakan keprihatinan masalah lingkungan hidup. Massa menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah pada aktivitas pertambangan. Hal itu didasarkan pemberian rekomendasi proper biru pada dua perusahaan tambang di lahan. Massa menganggap aktivitas perusahaan tambang tersebut diduga merusak lingkungan sekitarnya, salah satunya pencemaran sungai. Proper biru ini adalah program dari kementerian terhadap tambang-tambang yang memang merusak, gitu loh. Tapi kenyataannya bukannya malah dihukum, tapi diberikan nilai baik, gitu loh. Itu yang menjadi kegelisahan kami. Pertama mencabut proper biru, usut aparat negara yang ikut bermain. Aparat negaranya ya, gitu loh. Kenapa? Tanpa informasi dari aparat negara yang bekerja di institusi, tidak akan ada keluar proper birunya. Menanggapi tuntutan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan akan memeriksa dugaan perusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan. Kita lihat nanti karena yang mereka sampaikan di sungai yang dilewati aktivitas pertambangan itu sungai Kungkilan ya. Kita lihat namanya sudah, kita akan cek langsung atau mungkin ada indikasi pelanggaran lain, misalnya ada bypass misalnya dari aliran air aktivitas pertambangan yang langsung ke sungai tanpa melalui kolam KPL. Nah ini kita akan lihat dengan tim, kita akan ikutkan mereka nanti. Menanggapi tuntutan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan akan memeriksa dugaan perusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan. Proper adalah program penilaian peringkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dinilai dengan warna emas hingga hitam. Pada penilaian proper biru, perusahaan dinilai telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku. M. Rizky Nurnizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.